Pemerintah Kabupaten Serang punya cara berbeda dalam memperingati Hari Ibu, yakni dengan menggali langsung pengalaman serta inspirasi dari pimpinan tertinggi Kabupaten Serang, Bupati Ratu Tatu Hasanah. Kemudian mengundang para ibu-ibu lanjut usia untuk bergembira bersama para pejabat dan aparatur sipil negara dari kalangan perempuan. Tatu selaku Bupati Serang diminta menjadi pembicara talk show dan menceritakan pengalaman selaku kepala daerah perempuan serta bagaimana membagi waktu sebagai seorang ibu dan istri di rumah. Ia juga menilai kepala rumah tangga harus bisa memahami pasangannya dan memberikan kesempatan kepada istri agar bisa mengembangkan diri serta menjadi ibu terbaik bagi anak-anaknya. Ketika keluarga telah memberikan dukungan, maka menjadi kekuatan terbesar untuk para perempuan dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Tatu berpesan agar para perempuan memiliki peran dalam pembangunan di Kabupaten Serang, namun jangan pernah melupakan kewajiban sebagai seorang ibu dan istri. Dindin Kabar TV melaporkan.